Saya bisa, Anda bisa, semua bisa. Hai, sahabat kuliner. Jumpa kembali dengan saya, Lani Sucan. Saya bisa, Anda bisa, semua bisa. Di mana episode kali ini kita akan membuat keju gondrong loh. Nah, yang pertama-tama kita akan cari kejunya. Kalau mau panjang ya jangan yang sebesar ini ya. Kalau sebesar ini kan kecil. Jadi panjangnya enggak menutupi kue. Jadi kita ambil yang big size. Ya. Yang kemasan seperti ini, yang 2 kilo ya. Nah, ini kemasannya. Ini persembahan dari Mac Cheese ya. Mac Cheese keju Jepang dengan rasa yang sebenarnya. Nah, yang penting kita perhatikan keju ini harus yang masih lembut ya. Kadang kita mendapatkan keju yang sudah terbuka ya. Misalkan kalau di bakery ada sisa keju, itu harus benar-benar tertutup rapat ya. Sisa penggunaan keju itu harus ditutup rapat dengan aluminium foil juga boleh ya. Nah, ini seperti ini atau dengan plastik. Biasanya yang untuk keju gondrong itu parutan yang seperti ini. Ini juga bisa ya, nggak usah yang mahal ya. Yang ini juga bisa. Ya, kalau ini memang spesial keju ya, bisa panjang. Ini juga bisa panjang ya, nggak masalah. Kalau ada ini lebih bagus, ada ini juga bagus. Oke. Sekarang kita lihat ya. Nah, nanti keju gondrong ini kita akan parut, kita akan taruh di atas cake-nya. Ini cake pandan suji yang sudah kita buat kemarin ya. Nah, sebelum kita tempel di cake-nya, cake-nya ini kita akan beri dengan krim ya. Krim persembahan dari Mac Cheese. Ya, ini kita taruh ya sini. Iya. Ini fla yang sudah jadi. Kita berikan tipis saja ya. Kemudian kita oles di permukaan cake ini. Ya, kita oles di permukaan cake ini. Ya. Ada lagi kelebihan dari sweet cream mac cheese, selain untuk permukaan kue, juga bisa untuk filling ya. Filling di tengah kue bisa dicampur dengan coklat ya, atau dengan cream cheddar yang asin. Yang kemarin kita bikin saus ya, saus keju dan macam-macam. Kemudian kedua macam filling antara asin dan manis kita kombinasikan. Itu juga bisa di dalam isian roti ya, kita bisa beri isian roti ya. Nanti ya pelajarannya semua kita akan bagikan ya. Ya, kita coba ya dengan parutan yang ini dan yang ini. Hasilnya podo wae ya. Ini dialasi plastik ya supaya tidak berhamburan. Ya, gitu ya. Terus. Nah, sekarang kita ambil nih. Nah, ini udah panjang kan? Nah, ini panjang. Kita taruh di atas kue. Nah, ini bisa ke sana loh gitu. Ya. Bisa menyeberang. Ya. Nah, bagaimana kalau kita pakai yang ini nih ya, sekarang ya. Ya, kalau dengan jenis ini tenaga kita memang bisa full. Kan tuh ini ya kan full. Nah, ini sekarang. Nah, sampai udah banyak baru kita pindahkan ke sini. Nah, kita hias ya pakai ciplukan ya. Ciplukan ya, ciplukan ini nama kerennya golden berry. Padahal banyak ya di pinggir-pinggir jalan ya. Nah, mudah sekali ya, nggak perlu punya expert untuk decoration cake ya. Nah, ini kita
berikan kepada sahabat tercinta. Oke? Penyimpanan keju juga penting ya. Nah, supaya tidak kering, kita menggunakan plastik wrapping ya. Nah, seperti ini. Jadi kita simpan di dalam lemari pendingin. Nah, tentunya jangan lewat sampai 1 bulan ya. Kalau 1 bulan ya agak kering juga. Tapi nantikan ya. Tips kalau keju kering bagaimana ya, untuk apa saja. Nah, ini yang sisa-sisa, ini nanti kita bisa oven ya. Bisa oven untuk kastengos ya, pembuatan kastengos ya. Nah, sahabat kuliner, kali ini tips untuk keju gondrong sudah Mami berikan, sehingga kita bisa membuat keju-keju gondrong di kue-kue lainnya. Mau kue Black Forest, kue yang lain-lainnya, nanti kita akan pelajari step by step ya. Jangan lupa like and subscribe. Saya Lani Suca, undur diri. Sampai ketemu di lain episode yang lebih menarik.